Suasana pantai utara di perbatasan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak ramai oleh masyarakat pada Selasa siang. Seorang santri berusia 16 tahun hilang terseret ombak di lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi ketika santri mencuci jeroan daging kurban bersama sejumlah rekan. Saat kejadian, korban mandi di pantai kemudian tergulung ombak. Sementara petugas gabungan yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Jasad korban ditemukan nelayan terapung berjarak sekitar 1 km dari bibir pantai pada Rabu pagi. Kendala pencarian, syukurnya kalau sudah muncul, itu enggak ada kendala Pak ya, gelombangnya agak. Berdasarkan hasil pengecekan tim SAR gabungan, kondisi pinggir pantai Sarang terdapat titik-titik palung. Atas kondisi itu, warga di sekitar pantai diimbau lebih waspada. Dahyal Akbar, Rembang, Jawa Tengah.